Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini saya bersenam di Taman Tasik Shah Alam yang bersebelahan dengan komplek PKNS, dan sambil itu ingin saya berkongsi sebuah hadis sebagai tazkirah bersama. Sebelum tu sedikit mukadimah tentang kenapa saya ingin berkongsi hadis ini. Kalau para penonton perasan, dalam beberapa video saya ada saya tekankan, ada saya emphasis bahawa jika kita mengkaji ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan didapati bahawa faktor-faktor yang akan memustajabkan lagi doa, yang akan meningkatkan lagi kebarangkalian doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang berkaitan dengan tempat. Yang ada ialah berkaitan dengan masa, dengan peristiwa atau perbuatan dan juga hubungan, ya. Kalau sebut tentang masa, sebagai contoh, baki 1/3 malam. Ha, kan? Kalau sebut tentang masa, ia antara azan dan iqamah. Itu masa-masa yang apabila seseorang itu berdoa akan lebih dimakbulkan ataupun lebih tinggi kebarangkalian doanya itu dimakbulkan, ya. Demikian juga pada hari Jumaat, okey, masanya ialah selepas waktu asar dan di penghujung waktu asar. Bukan sekadar lepas waktu asar, tapi di penghujung waktu asar pada hari Jumaat. Ini contoh tentang masa. Okey, di sini ada hadis-hadis tentangnya. Kemudian kalau dikatakan tentang peristiwa, apabila seseorang itu musafir, apabila seseorang itu tadi musafir sudah, dalam suasana sedang hujan, itu pun masa yang ataupun peristiwa di mana doa akan lebih dimakbulkan. Kalau sebut perbuatan pula, apabila seseorang itu dizalimi ke, tapi dizalimi mungkin peristiwa kot. Okey, kalau perbuatan, apabila seseorang itu sedang solat ketika dia sedang sujud, itu antara tempat yang dianjurkan berdoa, lebih makbul doa kita. Ataupun selepas, okay, ketika duduk tasyahud akhir, selepas membaca tasyahud, sebelum memberi salam, itu antara tempat yang dimakbulkan doa. Apa lagi? Apabila perbuatan, ya, apabila seseorang itu mengangkat tangannya untuk berdoa, itu pun salah satu faktor yang akan meningkatkan lagi kemungkinan doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kalau disebut tentang hubungan, kalau hubungan ia adalah doa ibu bapa ke atas anak-anaknya. Okey. Jadi kalau kita kaji pelbagai hadis, ianya berkaitan dengan masa, berkaitan dengan peristiwa, berkaitan dengan perbuatan ataupun hubungan. Tidak ada tentang tempat. Hadis-hadis ni saya sebut secara ringkas saja kerana, ataupun kalau sesiapa yang ingin merujuk secara lebih lengkap, boleh rujuk buku saya, Soal Jawab Adab-adab Berdoa. Link saya bagi dalam kotak description, ya. Boleh muat turun secara percuma saja. Tidak ada yang berkaitan dengan tempat. Kenapakah sedemikian? Okey, kalau ianya berkaitan dengan tempat, ada beberapa kekurangan. Sebagai contoh, kalau saya sekarang ini di Taman Tasik Shah Alam, saya ingin berdoa dan mencari tempat yang mustajab doa, tak ada kat sini, kan? Ha, kena pergi tempat yang mungkin jauh ke, kena bermusafir ke apa ke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada tempat, orang akan berkerumun di tempat itu sehingga menyebabkan sesak, dan boleh jadi juga di kalangan sesama umat Islam ada yang saling mengasari antara satu sama lain kerana berebut tempat untuk berdoa. Dan yang ketiga, yang tidak ketinggalan, ialah apabila sesuatu tempat itu disebut sebagai tempat mujarabnya doa, akan berlaku keyakinan perbuatan, keyakinannya khurafat di situ yang boleh membawa kepada syirik. Bukan automatik syirik, boleh membawa kepada syirik. Dan ini kita lihat berlaku kepada sebahagian orang di mana mereka sendiri yang menobatkan kubur sekian-sekian syekh sebagai tempat makbulnya doa, sebagai tempat mujarabnya doa. Tak ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan kubur sebagai tempat makbulnya doa. Okey, tapi mereka sendiri, ya, kubur sekian-sekian syekh, kubur sekian-sekian wali, bandar tarim lah apa semua tu. Okey. Jadi saya ulangi, kalau kita kaji ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang faktor-faktor yang memustajabkan doa, tidak ada yang berkaitan dengan tempat. Kenapa? Sebab tempat itu bagi setengah orang dekat. Dia selalulah dia dah boleh dapat doa yang makbul.
kita yang jauh ni macam mana pula? Ha, tak ada yang berkaitan dengan tempat, kerana kalau ada tempat, orang Islam ni akan berebut-rebut, berpusu-pusu ke situ sehingga saling menzalimi antara satu sama lain dan tidak khusyuk, tidak tenang untuk berdoa, ya. Dan kalau ia berkaitan dengan tempat, akan mulalah berlaku perkara-perkara khurafat di tempat itu yang boleh membawa kepada syirik. Okey. Jadi ini yang pernah saya sampaikan dalam beberapa video saya. Lalu ada yang bertanya, kata, macam mana pula di Masjidil Haram di Madinah, bukankah ada tempat-tempat yang orang kata makbul doa di situ? Okey, saya maklum tentang tempat-tempat itu. Pun begitu, saya tidak tahu adanya hadis yang menganjurkan untuk berdoa di situ, ataupun apakah di sana adanya hadis yang menjanjikan bahawa tempat itu adalah tempat yang dimakbulkan untuk berdoa. Saya maklum tempat-tempat itu, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, saya maklum, saya pun tahu. Akan tetapi, walaubagaimanapun, namun begitu, apa yang biasa disebut-sebut oleh orang ramai, apa yang biasa disebut-sebut oleh orang yang tour guide, okey, yang bawa kita umrah haji tu, tidaklah semestinya benar, kan? Kadang-kadang mereka saja nak cerita je bagi orang semangat, nanti tak dapatlah kerja pula, kan? So bila dengar orang cerita tempat ni, tempat itu, tempat yang mujarab untuk berdoa, tanya, minta dalil boleh? Okeylah, tanyalah dengan cara yang beradab, ya. Okey, sebab setahu saya tidak ada hadis, ya. Kalau nak kata adanya hadis bahawa Rasulullah berdoa di situ, ya, betul ada. Tetapi kalau nak kata Rasulullah yang menerangkan bahawa tempat itulah tempat yang dimakbulkan untuk berdoa, tempat itulah doa mustajab, itu yang saya kata tidak ada, ya. Okey. Pun begitu, nanti dulu, sebenarnya ada hadis lain dalam hal ini. Yang ini, apabila seseorang itu mengerjakan haji atau umrah sepanjang ibadah hajinya tu, ya, kalau ibadah haji bermula dari hari Arafah, okay, ke 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kan, atau apabila seseorang itu melakukan umrah, daripada dia mula niat umrah, apabila dia mula melaksanakan pantal larang ihram sampailah dia habis tahlil apa semua, sepanjang tempoh itu adalah tempoh untuk dia berdoa, sepanjang tempoh itu, okay, tanpa terhad pada mana-mana lokasi. Okey, dalilnya ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor 2893, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya orang yang berperang di jalan Allah, orang yang mengerjakan ibadah haji dan orang yang mengerjakan ibadah umrah, mereka adalah para tetamu Allah. Allah menjemput mereka, Allah memanggil mereka, dan mereka menyahut panggilan Allah. Lalu apabila mereka meminta, Allah berikan apa yang mereka minta. Okey, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, darjatnya dinilai hasan li ghairihi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ia pada asalnya memiliki kelemahan, namun ada beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan antara satu sama lain sehingga dapat dinaikkan ke taraf hasan li ghairihi. Okey, jadi kalau kita perhatikan hadis ini, kalau kita tadabbur hadis ini, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah sepanjang peperangan itu, tak ada lokasi tertentu. Kemudian orang yang melaksanakan ibadah haji sepanjang tempoh hajinya itu, tak ada lokasi tertentu. Okey, dan orang yang melaksanakan ibadah umrah sepanjang umrahnya itu, tak ada lokasi tertentu. Umrah ni maksudnya betul-betul ibadah lah, sebab kadang-kadang trip umrah tu seminggu, kan? Ha, kan tak? Yang bila kita start niat umrah, bila kita siap start ataupun mulakan pantang larang ihram tu sampai habis, iaitu yang masukkan. Jadi pada bila-bila masa itu boleh berdoa, pada bila-bila masa melakukan ibadah haji boleh berdoa. Okey, ibadah haji pun ada masa yang lebih tinggi kadar kemakbulan doa, kan? Yang ini pada hari Arafah, kan? Ha, hari Arafah, kalau tengok hadis tu, Yaumul Arafah. Okey, ha, jadi bila seseorang tu melaksanakan haji, bila melaksanakan umrah, sepanjang dia melaksanakan ibadah tersebut, dia boleh berdoa pada bila-bila masa, dan bila-bila masa itulah yang akan di, yang kita sebut apa, termasuk dalam faktor yang akan memustajabkan lagi doanya itu, memakbulkan lagi doanya itu, bukannya lokasi tertentu. Jadi tak payah nak berebut lokasi tertentu. Saya maklum, sebab saya pun bila buat umrah, maklum ada tempat-tempat yang orang duduk tak nak bangun-bangun. Sebab mereka meyakini itulah tempat yang mustajab doa. Jadi mereka duduk di situ, tak nak bangun-bangun. Orang lain pula terpaksa berebut ke apa ke. Padahal, itulah,
tak ada dalil, setahu saya bahawa itulah tempat yang dimakbulkan berdoa. Dan di sini juga kita dapat lihat, sebelum ini tak silap saya ada macam satu khidmat wele doa. Yang ini apabila orang tu nak, dia nak, orang boleh pesan kepada dia untuk berdoa, lalu dia kata dia akan berdoa di depan Kaabah. Ha, okay? Padahal kita baca hadis tadi, yang dimakbulkan itu ialah kepada orang yang melaksanakan haji dan umrah, bukannya lokasi tertentu. Kalau kita tak dapat melaksanakan haji dan umrah, tak mengapa. Kita boleh saja berdoa pada baki 1/3 malam. Kita boleh saja berdoa ketika dalam solat, ketika sujud, ketika tasyahud akhir, dan banyak lagi peluang-peluang lain untuk kita berdoa. Sebab faktor-faktor yang memakbulkan doa tidak terikat pada tempat, tetapi pada masa, pada peristiwa, pada perbuatan dan juga hubungan ibu bapa ke atas anak-anaknya. Okay? Jadi inilah sedikit tazkirah yang ingin saya kongsikan, ataupun lebih kepada menjawab kemusykilan apabila saya berkata faktor-faktor yang memakbulkan doa tiada kaitannya dengan tempat. Lalu ada beberapa sahabat penonton yang bertanya, macam mana dengan tempat-tempat yang biasa didakwa sebagai tempat yang memakbul, yang mustajab doa, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi? Saya jawab balik, ada dalil ke tempat-tempat tu? Ataupun orang yang duk cerita tempat tu sebagai mustajab, ada tak dia bagi dalil kan? Okay, jadi kalau kita rujuk hadis, sepanjang seseorang tu melaksanakan umrah, sepanjang seseorang itu melaksanakan haji, sepanjang itulah doa-doanya akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Sepanjang tempoh ibadahnya itulah faktor yang akan memujarabkan lagi doanya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, demikian sedikit tazkirah perkongsian saya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.